Mari kita berdoa, mohon perlindungan dari wabah virus corona dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk dengan kepaknya. Ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung kesetiaannya. Ialah perisai dan pagar tembok. Engkaulah tak usah takut terhadap kedahsyatannya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di malam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Waktu 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Doa mohon perlindungan dari wabah virus corona. Mazmur 91 ayat 3 sampai dengan 6. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sesungguhnya Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang buruk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pagi-pagi ya, nama saya Doni Perawati, saya kelas 3C. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Ia bawa sayapnya. Engkau yang akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkaulah tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sabar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
seribu di sebelah kananmu, tetapi itu tetap akan menimpamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih, Pak Gia.